ばゆい光の中からよ。Balik lagi di channelnya Rejet Gaming. Jadi kesempatan video kita kali ini kita mainkan lagi game Ultraman Legend of Heroes versi globalnya, dan di sini kita akan ngepus-ngepus lagi, tapi bukan di ranknya ya Bor ya, seperti biar karena rank itu kita sudah di top 1 sekarang bosan juga ya Bor ya. Langsung kita langkahi saja semuanya dan langsung ke top 1 Bor ya, ya udahlah ya. Tapi karena sudah sering di battle juga sama yang lain, ya udah kita lompat langsung. Dan bagaimana keseruannya, kita akan ngepus di Battle Glory ya. Kita belum ngepus di Battle Glory walaupun kita punya 10 kuota celeng lah di Battle Glory. Dan bagaimana keseruannya, seperti biasa saya ingatkan kembali untuk kalian yang suka dengan channelnya Rejet Gaming atau video-videonya Rejet Gaming, jangan lupa untuk tetap dukung channelnya Rejet Gaming dengan cara klik like, share, subscribe, dan komentar juga boleh. Oke Bor, kita lanjutkan saja Bor ke TKP-nya. Let's go. Oke Bor, kalian bisa lihat di sini ya. Kalau untuk real time ranking di Diamond kita sudah langsung saja mencapai rank 1. Tapi masih sebenarnya masih bisa kita ngepus lagi Bor. Atau kita habiskan saja ya Bor, sebenarnya bisa Bor. Cuma sini kita fokusnya akan ke Battle Glory 3 versus 3 ini ya, karena di sini kita belum ngepus sama sekali dan akan menggunakan karakter pula Bor ya. Dan kita mungkin akan dipimpin oleh Taiga Photon Earth ya, mantul sekali karena Taiga Photon Earth ya new karakter gitu Bor ya. Karakter di Ultraman Legend of Heroes versi global ini, dan kita akan coba pakainya yang dulu Bor ya. Karena apa, karena ini akun rank diamond abadi yang tidak biasa-biasa aja Bor, nggak terlalu sesat gitu ya. Oke, kita gaskan saja Bor di debut pertama kita, apakah langsung melawan yang level 80-an atau enggak nih. Let's go. Nah, ini levelnya 40-an ya. Ini mudah sekali nih bagi Taiga Photon Earth. Dia dengan Taiga Photon Earth-nya, dan seperti biasa Ultraman-Ultraman yang lain kita pakai juga Bor ya. Dan tentunya dengan new karakter lah ya. Kalau next kita dengan battle power yang super sekali, kita akan coba lagi dengan karakter-karakter yang yang jarang dipakai gitu ya. Oke, kita gaskan lagi Puma dan yang lain kita layanin, kita ini dulu coy, apa hold dulu ya, dan kita akan coba dengan karakter yang lainnya pula coy, yang tentunya yang GGWP gitu ya. Oke, kita cari lagi, ini dia jajarannya sih, inilah ya, setelah new karakter kita langsung aja paling ujung ya Bor ya, tentunya dipimpin dengan Taiga Photon Earth ya. Lawannya level 30-an kayak gini ya, untuk tamat tuh kalian bisa lihat ini kekuatan. Mudah-mudahan setelah ini kita bertemu dengan yang level 80-an. Mungkin kalian juga bosen kalau kita nge-push di kualifikasi terus, dan sekarang kita coba nge-push di battle 3 versus 3 Battle Glory ya Bor ya. Ini kita bisa ambil-ambil aja coy, lumayan untuk player ori ya, lumayan juga Bor. Oke deh, kita langsung saja ganti lagi, dan di paling ujung ini setelah Leo Gossip dan trigger ya, kita langsung ke yang lain juga coy, bisa lah ya. Jadi all Ultraman semua gitu ya, all Ultraman atau new karakter ke karakter lah ya. Oke, bisa, nah bisa ini ya. Grigio dan grup kita yang regennya katanya itu bisa nyampe, sebenarnya bisa nyampe 2,1 M ya, kalau semakin lama semakin dibiarkan itu gitu. Sama regen eternity-nya ya mungkin lebih dari 2,1 M. Suhu Mega Man aja tadi sudah mencapai 22 juta regen ya. Cuman ya tetap saja Bor, ada naasnya dan tetap ada, tentunya ada apes-apesnya kayak gitu lah Bor. Karena walaupun ini Bor asal dilawannya dengan si grup aja, itu grup original aja bisa ngalahin yang grup 2,1 M. Oke, kita lanjutkan saja ya, baru beberapa kali battle gitu ya, baru dua kali nih. Kita gaskan lagi ya. Oh, Bor ketiga sekarang coy. Oke, kita ganti lagi dengan karakter yang lain lagi ya Bor ya. Jadi semua karakter itu di Battle Glory ini kita pakai aja ya Bor ya. Kalau sempat sampai 10 gitu ya. Kalau nggak sampai 10 sih ya udah lah ya. Durasi terlalu lama dan kalian pasti berhasil. Dan tentunya di Taiga Photon Earth juga nggak akan ini ya, sampai 50 lah Bor. Dan mudah-mudahan sekarang bertemu dengan yang level 80 atau minimal cheater lah. Level 42 kan. Selamat sekali untuk Taiga Photon Earth-nya, tentunya ini bakal
udah rata kill, apalagi ada Jakob juga coy. Jakob itu lemah sebenarnya, cuman damage-nya itu yang besar coy. Jadi untuk player Ori ya wajib lah ya punya Jakob, wajib itu. Jadi untuk kepus itu mudah sekali coy. Oke, untuk Taiga Potonet masih ada ternyata Bor, dan kayaknya sekali lagi untuk Taiga Potonet-nya ya kita gaskan lagi aja Bor, tanpa basa-basi dipimpin dengan Taiga Potonet tentunya masih sama ya Bor. Jadi untuk di Battle Glory ini banyak sekali karakter yang kita akan pakai. Sudah terosok kita gaskan coy, mantap ya, mudah-mudahan sekarang ketemu lah ya yang level 80-an yang max atau kayak gimana lah ya, lumayan tuh. Ah udah mulai naik, 3-40-an lah cuma doang yang level 60-nya coy. Sama Taiga Potonet kita ya, karena Taiga Potonet kita ya sudah maksimal gitu coy. Oke, kita lanjutkan lagi Bor, masih sisa beberapa kuota celeng kita di mode tawuran ini ya, atau biasa kita sebut mode tawuran. Sebenarnya ini mode Battle Glory coy. Ada bisa 4 kali kuota celeng kita. Woi, udah bisa aja itu ya. Dan sekarang kita akan coba langsung pikir dengan karakter kita yang sesungguhnya coy ya. Woi, mantap. Kita akan coba si Puma aja atau siapa sih? Oh, Jakob aja lah ya. Kita pimpin dengan Jakob dan kita lanjut dengan yang lain. Para kaiju atau para monster kita coy. Mantul ya. Kita gaskan lagi. Aduh, gak ketemu lagi coy. Itu asli. Gekelkan sekali ya. Kita diremehkan. Kita ketemu lagi dengan Jakob di bawah coy. Tapi ya, gitu coy. Jadinya gimana ya? Kalau kita masih belum nge-push ya tentunya bakal ketemunya yang level bawah juga. Kalian pahami saja di sini ya. Battle Glory ya lumayan nih. Dapat-dapat kayak gininya ya. Player Ori itu wajib sebenarnya main Battle Glory ya. Apalagi sudah top 1 dan per minggunya lumayan juga buat dapat-dapat reward-nya ya. Kalau saya enggak sabar di posisi 1. Tapi enggak ya, Battle Glory saya jarang nge-push lah. Jadi biarkan untuk player Ori itu dapatkan duitnya gitu ya. Oke, kita gaskan lagi coy, di sini tinggal sisa berapa lagi. Nah, kita ketemu yang level 80-an coy, kita kecewa sekali ya, jauh sekali memang. Nah, kita baru nge-push gitu ya. Apalagi ada gear ultimate kita udah mata kill semua coy ya. Oke, kita gaskan lagi coy ya. Jadi untuk kalian seperti biasa kalau memang suka dengan channelnya Rejet Gaming ini atau video-videonya Rejet Gaming, jangan lupa ya untuk tetap dukung channelnya Rejet Gaming ini dengan cara like, share, subscribe dan komentar juga boleh. Saya ucapkan terima kasih yang masih stay di channelnya Rejet Gaming ini ya. Oke, kita gaskan lagi. Masih tetap dengan si Utoraman Obdak atau Dark Ob ya. Oh, dan ini dia kroco-kroco kita pakai juga coy. Jadi untuk thumbnailnya ini editnya banyak sekali jadinya kita ya. Kita sudah mulai ke level 60-an ya. Jakob kita diam aja coy, tapi kena hit ternyata ya. Berapa kuota celang lagi? Satu kuota celang lagi kita gaskan. Dan kita ganti lagi tentunya coy ya. Kita ganti lagi dengan karakter-karakter yang lain pula coy, biar adil gitu ya. Oke, nyampe mana nih kira-kira? Oh, nyampe Justice dan Legion ternyata Bor ya. Ini new final battle gitu. Wah, udah level 80 nih bahaya. Objek level 80 VIP 1 ini kayaknya di on. Gak ada yang namanya kuat-kuatan ya, semuanya tewas Bor. Semuanya rata sama Dark Ob kita coy. Oke, kita lanjutkan lagi dan kita ambil rewardnya dulu. Dan kita sampai 10 aja di sini ya Bor ya, sudah habis. Oke Bor, jadi untuk video kita kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Kita nge-push di Battle Glory atau yang biasa kita sebut mode tawuran ya Bor ya. Oke, dan terima kasih sudah stay di channelnya Jajan ini. Mohon maaf bila ada yang salah. Tetap dukung channelnya Jajan Gaming dengan cara klik like, share, subscribe, dan komentar juga boleh. Ya, karena saya Jajan Gaming. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video.